Oke, teman-teman, di sini aku udah buka aplikasi WhatsApp. Di sini aku pakai WhatsApp keduaku, WhatsApp Business. Ya, itu intinya. Maaf kalau pengucapannya salah. Dan gimana sih caranya biar kita nggak sembarangan ditambahkan sama orang lain ke dalam sebuah grup? Pertama, langkah pertama, kalian bisa klik yang tiga di pojok kanan atas, kemudian kalian klik setelan, lalu klik privasi akun, terus klik privasi, kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Di sini ada pilihan grup semua orang, aku klik dulu. Di sini semua orang bisa menambahkan saya ke dalam sebuah grup. Lantas bagaimana biar gak sembarangan orang menambahkan aku ke dalam grup? Langsung aja kita klik kontak saya kecuali. Nah, di sini kalian bisa pilih semuanya, lalu klik checklist. Nah, kalau begini artinya semua orang gak bisa menambahkan aku. Semua orang tuh gak bisa sembarangan nambahin aku ke dalam sebuah grup. Lalu kalau kalian pilih kontak saya, maka hanya orang-orang yang ada di kontak WhatsApp kalian lah yang bisa menambahkan kalian ke dalam sebuah grup. Kalau kalian memilih ini, kemudian kalian pilih semua, gak semuanya orang bisa menambahkan kalian ke dalam sebuah grup. Lantas gimana dong kalau semisal grupnya itu penting? Nah, kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi, guys. Sebentar ya, aku akan mencobanya. Di sini aku menggunakan WhatsApp pribadi. Aku akan mengundang WhatsApp Business aku, guys. Grupnya percobaan. Tidak dapat menambahkan nomor aku. Anda dapat mengundangnya secara pribadi untuk bergabung ke grup ini. Oke, aku klik undang grup. Aku langsung send. Nah, kita langsung buka WhatsApp Business aku. Nah, di sini tertera bahwa undangan untuk bergabung ke grup. Kita mendapat undangan dari nomor aku, dari orang lain yang mengundang aku. Terus kalau kalian mau masuk ke dalam grup, kalian bisa langsung klik bergabung ke grup. Namun jika kalian tidak mau, kalian bisa abaikan, blokir atau laporkan. Semisal mengganggu banget atau sudah berkali-kali mengundang kalian masuk ke dalam sebuah grup, kalian bisa langsung klik laporkan agar WhatsApp orang tersebut bisa kena peringatan. Di sini aku bakal klik bergabung ke grup. Kalau dalam 3 hari kalian mengabaikan pesan ini, artinya kalian tidak akan masuk ke dalam grup itu dan orang tersebut harus mengundang kalian kembali untuk masuk ke dalam grup tersebut, guys. Nah, di sini aku udah masuk ke dalam grup percobaan. Di sini aku udah masuk ke dalam grup percobaan karena aku sudah menyetujui untuk bergabung. Semoga cara ini membantu. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Dan jangan lupa like juga video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.